Gubernur Yaw Samsuar mengaku telah siapkan jaring pengaman sosial bagi warga tidak mampu untuk meringankan beban bagi warga. Terhadap kenaikan BBM yang telah ditetapkan pemerintah tetap menjadi perhatian bagi Gubernur Yaw. Hal ini dijelaskan Gubernur Riau saat menghadiri kegiatan budaya di Lapas Wanita Kota Pekanbaru. Usai kegiatan, Gubernur Riau mengaku telah merapatkan terkait bantuan yang disiapkan bagi warga tidak mampu atau yang dinilai terdampak cukup parah dengan kenaikan BBM ini. Namun demikian, Gubernur Riau belum menetapkan besaran anggaran yang disiapkan untuk jaring pengaman sosial akibat kenaikan BBM ini. Kan ada tidak ada jaring pengaman jaring pelindung sosial yang sekarang kita persiapkan nanti dalam APBD dua hal ini. Nanti dari situ lah nanti akan kita berikan bantuan kepada masyarakat yang perlu. Wilayahnya sekitar berapa? Saya belum tahu deh, karena Pak Senggal dia ketua tim pengamanan. Gubernur yang menambahkan jaring pengaman sosial untuk kenaikan BBM ini nantinya akan dirapatkan terlebih dahulu dengan stakeholder terkait. Hermansyah melaporkan.